Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat wal. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini aku lagi sarapan tuh. Ini hari ke 3. Hari ke 3 aku di Solo. Aku lagi sarapan. Halo. Tapi kok Isna ini jadi kecil? Bukan ya? Bukan. Oh bukan, salah. Siapa dong namanya, kenalin? Berlin. Oh Berlin, mamanya siapa namanya? Ina Nurlela. Oh mamanya Vivo Family ya? Iya. Nah mamanya Vivo Family. Jadi itu bukan Tofi Koisna ini yang mengecil ya. Istriku lagi ngambilin sarapan. Buat saudara-saudara yang belum sarapan, ayo mari kita sarapan bersama. Kebiasaan sarapan salad dulu ini, ada beef smoke dengan saus Thailand. Chicken sausage. Mana bos? Halo, mana? Ayo berangkat kita. Sekarang. Sarapan. Kok sarapannya itu doang? Tadi sudah di hotel. Di hotel, ini kan hotel. Ya, di kamar. Di kamar. Oke, thank you ya. Paprika. Paprika merah. Okay. Kok dingin ya? Ini baru istriku yang sebenarnya. Ini Rufiko Isna ini. Jadi itu Rufiko Isna ini yang mengecil. Ini Van Digi. Wah. Ini kalau kita nginep di hotel-hotel daerah Jawa, breakfastnya selalu ada ini. Jamu. Ini kunyit asem. Ini beras kencur. Dan ini gula asem. Insya Allah benar. Dan ini air infused water. Saya coba dulu. Ini air apa? Air tajin. Beruap-uap. Ini kunyit asam, kamu cobain nih kunyit asam nih buat kamu aja, saya beras kencur. Ciri khasnya ya tuh, kalau di Solo ini selalu semua manis, kayak beras kencurnya juga pakai gula aren. Coba kunyit asam. Berlin juara berapa di kelas? Juara berapa di kelas? Ini gula asam. Pintar ya. Nanti kalau udah gede menjadi apa? Tidak sesuai ekspektasi saya. Kirain peringkat terakhir deh. Ranking berapa? 5. Ranking 5 sama apa? Ranking 5 terakhir kemarin. Usahain dong 3 besar ya. Setelah ini ya. Yang rajin belajarnya.
Kenapa dia masih sama di sini? Sosokan dia tuh. Karena tadi jamu-jamunya tidak sesuai ekspektasi saya dan membuat perut saya terasa melintir-melintir. Terasa di obrak abrik. Ini aku pakai conditionnya. Pakai day cream. Day cream. Pakai day creamnya F Beauty Skincare. Beda banget putihnya. Iya. F Beauty Skincare. Saya belum pakai. Jadi itu kenapa? Kata, iya ini F Beauty Skincare pakai day creamnya. Jadi day creamnya udah ada BB cream sekalian, udah ada sunblock sekalian. Jadi nggak perlu pakai BB cream lagi, nggak perlu pakai sunblock lagi. Udah ada brighteningnya juga, aduh lengkap semua. Harus pakai nanti ya kalau sudah launching. Jadi karena perut saya merasa gak enak, saya netral dengan susu ya. Mimi cucu isi. Oh? Tapi makan apa? Enggak, ini siapa? Saya. Oh. Halo. Emang banyak sapi di sikunya. Ini kita lagi beres-beres. Mau check out dan mau melanjutkan perjalanan dan kehidupan kita selanjutnya ke daerah masing-masing. Saya beserta istri saya mau ke Jakarta, Bali, dan Fandije akan berpetualang mengadu nasib di Jogja. Oke, yes. Kita diantar sama Fandije. Kembali istri saya di Sita. Bukan di Sita. Di Kita mama. Nanti diajak syuting ya. Ya insyaallah. Bapak Didi sudah berdua dengan ketua itu, ketua admin Vivo Family Solo. Terus saya sendiri, istri saya mana? Kita tunggu ya. Oh iya iya, udah daftar. Oh udah daftar ya. Biasalah, mak-mak jalannya pelan-pelan, langkahnya satu persatu kayak pakai jari. Gak apa-apa ya, aku tunggu mereka di lobi saja. Ini lobi hotel. Tuh. Fandrik dikasih apa itu? Ada persekongkolan di antara mereka, saudara-saudara. Wow, tuh mereka membicarakan apa? Berlin. Ini anak penjaga kita dan itu emak penjaga kita. Iya. Dan itu bapak penjaga kita. Bodyguard. Sekarang kita on the way ke bandara. Aduh, sedih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah seru-seruan 3 hari di Solo. Senang banget. Alhamdulillah. Kasih Bunda. Iya. Ini hari ketiga kan? Tiga hari. Dari yang satu. 3 hari. 2 malam. Hari ini cuma makan doang. Iya. Iya. Yang seru-seruannya doang. Sabtu yeah. Sabtu yeah. Diprotes <banget. laughs> yeah. Tapi kita ini hari yang ketiga, ya, hari yang ketiga. Di Solo. Oke, okay, jangan kapok ya Bun. Hari ini tuh sedih-sedih. Iya sayang, siap sayang. Abang jangan kapok nanti. Enggak dong. Kita ajak silaturahmi lagi ya. Siap. Nanti kita main lagi ke Solo.
Kalau pada kumpul lagi ya, nanti kita main lagi ke sini. Kita jalan-jalan nanti. Insyaallah kalau COVID-19 udah enggak ada. Iya, benar-benar. Oke, sudah sampai kita di bandara. Barang kita pegangnya. Masukin situ, tolong bawa barang. Apa? Kita dianterin sama bunda-bunda. Terima kasih, Abang. Ayo, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Amin. Makasih ya Vivo, family Solo semuanya. Selalu berkumpul. Belum pengen kita belum puas. Setelah kita balik ke Jakarta tetap selalu berkumpul ya. Ya. Amin nih. Ada bunda-bunda dari Vivo Nusantara. Dari Nusantara, ada yang dari Jakarta. Kayaknya dari Jakarta semua. Di bandara enggak sih? Ini nganterin doang aja. Nganterin anaknya. Tapi bunda-bundanya balik ke Jakarta nanti sore. Tapi sekarang nganterin anaknya dulu balik ke Jakarta. Makasih ya bunda ya. See you to Jakarta. Iya. See you Jakarta ya. Kita udah harus mau boarding. Aduh, makasih, sedih deh. Bisa sampai ketemu. Sehat ya, selalu. Selalu komunikasi ya. Makasih banyak. Tuh, dadah. Ya. Sekolahnya yang rajin ya. Pandrije juga. Aduh. Tinggal nangis deh. Pandri, sampai ketemu ya. Yuk, Bunda. Ya. Yuk. Bunda, hati-hati baliknya ke Jakarta ya. Yuk. Dadah. Jaga kesehatan, Dek. Dadah, assalamualaikum. Tinggal kita berdua. Gak apa-apa. Nanti ya begitulah kehidupan kita berdua. Nanti rame lagi. Nanti sepi lagi. Iya. Nanti kumpul lagi. Get berapa yang sering? Kita get-getan. Mana getnya? Nih, getnya kosong. Ini gak jelas banget. Ini karena bandaranya gak terlalu besar, jadi getnya gak banyak. Wow. Dinginnya. Tapi saya lupa, brother. Ayo pelan-pelan aja. Tuh. Dinding-dindingnya kental banget. Solonya tuh. Ada motif wayang. Tuh, tokoh pewayangan juga. Saya nggak tahu itu namanya siapa. Nah, ini saya tahu nih, kayaknya nih Petrov. Ini Arjuna, ini Sri Kandi. Insya Allah. Ini Hanuman. Apa ya? Tapi mana? Belilah kalau mau. Belilah. Jadi kan? Iya. Mana ini kok mana lain? Itu bagus bunga-bunga. Si ibunya beli topi. Mana di kantong saya ada 225 tuh. Enggak apa-apa. Masukin ke tasnya aja. Masukin sini. Nyari apa? Nyari topi. Bisa di balik. Oh, bisa bolak-balik ya. Si bunyinya kakinya sudah melepuh. Karena sepatu baru. Karena sepatu baru ya, jadi masih kaku. Nah, masih kaku dia.
pelan-pelan aja. Sekarang kita boarding. Ya, Om, semoga perjalanan lancar. Ya. Sampai di Jakarta nanti, amin. Tuh, sampai situ loh kita akan jalan tuh. Nah, itu pesawatnya. Wow. Pelan-pelan saja. Tuh. Jalannya udah ngegol-ngegol. Alhamdulillah sudah landing di Jakarta. Ya, makasih. Thank you. Ya. Wow. Welcome back to Jakarta. Back to rutin. Kembali mencangkul lagi. Astaga. Sudah ambil barang, sekarang tinggal ambil istri. Hey. Ini. Karena sitinya bisa ya. Okay. Sekarang kita keluar dari bandara. Sudah lapar. Jam sudah menunjukkan waktunya kita harus makan siang ini. Lanjutnya aman. Oh, udah kamu masukin lagi. Udah dimasukin lagi kelingkingnya. Wow. Jemput Mika, Aira. Oh. Makasih ya Mika udah jemput Papi ya. Iya. Dari jemput. Dari tadi nyampenya. Baru ya. Baru nyampe ya. Aira. Halo. Udah lapar belum? Papi lapar juga. Sangat lapar. Ini sudah lapar. Halo. Namanya siapa? Lihat rambutnya berantakan. Tidur ya tadi dia. Coba lihat buka maskernya. Buka maskernya ini siapa nih? Kasih mukanya. Lihat dia mukanya. Lihatin lo mukanya. Ha. Nah, ini orangnya. Siapa namanya? Dedek. Dedek apa namanya? Dedek Aira. Dedek Aira. Hah? Ibu mau kemana, Bu? 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 Bu Aira? Mau kemana itu bawa atas itu? Apa isinya? Coba lihat. Tunjukin ke Papi. Apa isinya? Apa isinya? Wow, makanan semua. Siapa kasih? Mami. Mami? Siapa nama maminya? Hah? Mami. Mami apa namanya? Ya, Mami. Hah? Aira. Ah, lo. Tas sama badannya gedean tas. Eh. Halo, kita kelaparan. Nyampe apartemen lapar. Dia mau beli kalau mau apa warna pink? Oh, kalau masak pun nggak keburu ya, ya lama. Jadi kita mau makan apa, Mika? Sushi. Kita mau makan sushi. Kamu suka sushi ya? Suka.
Oke, kita mau cari sushi. Udah kelaparan. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul. Pukul berapa ya? Jangan tanya, coba. Astaga. Oke, sekarang. Astaga, udah jam 3 kita belum makan siang loh. Tapi tadi udah ganjel. Udah ganjel sama roti tadi di bandara ya. Masuk enggak? Kita lagi nunggu orderan, ya kan? Nunggu orderan kita. Kita makan di sushi. Sushinya sudah pesan? Sudah. Tapi belum sampai. Karena kita sudah lapar. Putih banget sih mukanya. Parah ya efek dari skincare-nya. Efek dari beauty skincare. Iya, lebih percaya diri dia sekarang dengan skincare yang sekarang ya. Kok enggak suka berminyak gitu, nah. Halo Mika. Sudah di airan sibuk ya. Mereka lebih bagus yang sekarang. Tuh, mukanya enggak terlalu berminyak, kalau, tapi glowing. Iya, kalau siangnya tuh dia bisa kayak lebih pede aja gitu. Karena muka apa tuh berminyak. Jadi kayak meresap gitu. Iya, dia tanpa meresap. Tanpa bedak, tanpa bedak. Tinggal tunggu launchingnya. Bismillah ya. Saya juga udah nggak sabar buat pakai produk sendiri, karena saya selalu pakai facial wash dari brand lain. Night cream juga pakai, obat jerawat, serum. Mudah-mudahan berjalan lancar dan diminati oleh semua. Lagi. Coba. Langsung ngambek dia. Di komen sama maminya. Aira. Sekarang kita sudah sampai. Waktunya kita makan. Yang mari kita makan. Ayo Aira. Mau ini enggak? Mau yang mana? Coba sisir lagi rambutnya. Mau makan mana? Mana Aira? Ini. Oke, kita makan dulu ya. Jadi sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain dia? Dia ngapain lagi? Enak gak? Coba lagi. Coba lagi, enak gak? Dia enggak. Kalau dia tadi improv. Oke, dadah.